Welcome back guys, welcome back to our brand new video on the Mr. AJ YouTube channel. Pada video kali ini, gue mau nge-vlog temen gue mau pick up Porsche macannya dari 3 Steps ID. Di 3 Steps Gading Serpong, 3 Steps tuh salah satu tempat detailer yang gue tahu sendiri udah lama banget ada di Indonesia. Udah berapa puluh tahun mungkin ya mereka, dan mereka benar-benar the best at it lah ya. And abis ambil mobil collect dari 3 Steps, kita mau kumpul paling 2-3 mobil sekalian mau foto ya. Jadi kita bakal stay di dalam mobil aja, mungkin ketemuan pakai masker. So yeah, watch this vlog. Oke, kita masuk tol. Sekarang gue mau ngeliat nih, tolnya tuh di kondisi kayak gini tuh tolnya udah mulai rame lagi atau belum nih? Oke, kayaknya tolnya sebenarnya udah lumayan rame ya. Udah nggak terlalu kosong lagi. Gua tuh ya. Tapi ya masih oke lah, kita coba gas dikit lah ya. Kalau lu orang Tangerang terus sering-sering ke Serpong, maksudnya orang Lipo ya sering-sering ke Serpong, pasti lu tuh tahu banget tol tol ini ya, Tangerang Jakarta ini, Merak Jakarta Merak ini. Dan tol ini tuh ya, kalau lu dari Lipo mau ke Serpong tuh cuma 1 kilo dan kita bayarnya berapa, 7.000 gitu ya. Jadi sebenarnya tol mahal ini, guys. Killing me softly, I have to choose, should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Oke, jadi ini kita lagi nungguin teman gua satu lagi. Namanya Nick, dia pakai Civic Turbo. Ah, ini. Let's go. Oke, guys, gua udah sampai di stop pertama kita. Jadi teman-teman gua yang lain tuh dari Jakarta. Masih nungguin mereka. Ini kita udah sampai di Sinfonia. Ntar dulu, gue lagi nge-scout ini tempat. Kalau misalnya tanahnya kering, gue pengen lah muter-muter. Tadi gue ngeliat Ayla lewat sini sih sebenarnya. Cuman gue gak tau nih guys, bisa atau enggak. Jadi gue lagi scouting dulu, karena gue pernah nyangkut di lumpur dan itu gak seru banget. Oke guys, jadi saking gabutnya kita nunggu-nunggu teman-teman gue yang punya mobil di 3 Steps sama satu lagi teman gue yang nganterin dia ke sini. Kita pengen off-road dulu, bukan off-road sih sebenarnya, kita nyari pemandangan aja, mau foto-foto doang. Dan di sana ada jalan tanah dikit ya, kita check out. Ngetes nih kalau Pajero gampang lewatnya kering, kita siapa tahu bisa bawa Civic-nya. Cuman Civic-nya ceper ya guys, nggak ceper-ceper kayak stance people, tapi dibanding SUV ngerti lah ya. Oke guys, jadi kita udah ketemu nih tempat off-roadnya, kita main-main aja dikit, kita muter-muter doang sih, ngapa-ngapain sih. Yoi men. Nah yoi, gabut banget ya nungguin yang lain. Gabut bro. Aduh, ya udah, ntar kita di pojok foto kali ya. Oke. Oke guys, ini social distancing itu artinya ini loh, kita benar-benar sendiri. Mantap. Ya. Mobilnya masih bersih, jadi kita nggak mau apa-apain lagi. Langsung aja lah kita ke footage 3 Steps kali ya. Oke, sebenarnya tadi gua off road, gak pengen macam-macam, gak pengen kencang-kencang, gak pengen kena air. Cuman sambil ngobrol ya, jadi masuknya lewat lumpur nggak kerasa sih. Cuman ya, gini jadi mobilnya. Oke, sorry guys kalau nggak bisa banyak konten di 3 Steps, karena kita emang ngejar foto mau sunset, jadi kita buru-buru. Jadi ini cepet aja ya. Nah, M2 nyala. Ini juga nggak pakai mic ya, sorry banget guys. Ada M2 sama Aventador yang di apa sih, tope skin apa sih namanya, di peelable paint protection filmin yang warna ungu yang lagi for sale, sama ada 458 yang for sale juga. Tapi ya maksudnya for sale dalam dunia otomotif, di supercar gitu biasanya dijual tapi masih dipakai. Kalau lo mau kan bisa kejualan tahun depan atau gimana. Ferrari straight pipe kenceng banget ya, gue nggak tahu ada footage atau nggak. Oke, kita mau cinematic, jadi gue nggak tahu berapa back shot lagi, tapi tadi macannya keren banget ya. Crazy me, I do
ini baru selesai. Jadi tadi kita abis dari 3 steps, kita foto-foto di daerah sana, terus kita foto-foto di Kunciran, tapi gue nggak dapat karena gue belum bisa foto-foto di tol, gue nggak ngerti. Jadi ya tadi adalah foto-foto, tapi banyak kan video sih, kita mau bikin video. Dan ini sebenarnya video meliputi sebuah video sih. Tujuan gue ke 3 steps kan buat dokumentasi aja, bro. Udah, gue mau balik dulu, guys. Oke, guys, gue udah sampai rumah lagi dan gila, hari ini tuh capek banget ya. Sorry gue nggak bisa terlalu banyak nge-vlog karena gue tadi banyak, gue bahkan nggak banyak nyetir kan, karena gue banyak pegang kamera, bukan kamera ini, kamera satu lagi untuk rekam video. Dan semoga bagian-bagian dari montage tadi kalian udah lihat, terus kalian ya worth it lah buat bagian yang gak di vlog. Itu seru banget sih hari ini. Kayaknya gue bakal rilis full videonya, belum tentu. Ya kayak gue rilis full video aja. Nanti gue kasih teaser-teaser syuting hari ini dikit di vlog ini. Kalau kalian mau ngeliat vlog lebih banyak kayak gini lagi, gue main-main bareng sama teman aja, komen aja di bawah ya. So ya, stay fun, have safe, guys. Peace.